Daejeon Jungkwanjang Red Sparks diharapkan kembali meraih kemenangan dalam lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 pada hari ini. Persaingan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 berlanjut untuk Red Sparks pada hari ini Rabu, 27 November 2024. Dengan bersua Gwangju IP Persavings Ban, laga ini menjadi kesempatan emas bagi tim yang diperkuat pevoli Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi tersebut untuk melanjutkan tren bagus. Ya, Red Sparks sebelumnya berada dalam tren buruk karena menorehkan 4 kekalahan secara beruntun sejak akhir putaran pertama. Tren tersebut akhirnya resmi tamat ketika tim berjuluk Red Force itu tampil menghadapi GS Chaltes Kicks melalui kemenangan 5 set. Tak ayal, target mendapatkan 3 poin dari laga melawan iPaper ini menjadi harga mati bagi Red Sparks untuk menjaga asa masuk zona playoff. Red Sparks saat ini masih tertahan di peringkat keempat klasemen sementara Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 dengan menorehkan 12 poin, mereka tertinggal 9 angka dari juara bertahan musim lalu Suwon Hyundai Easy Hill State yang berada di urutan ketiga. Sementara itu, IP Persavings Ban sendiri berada di peringkat keenam dengan menorehkan 6 poin di klasemen sementara. Tim arahan Chang Soyeon tersebut baru saja keluar dari rekor suram dengan 7 kekalahan beruntun melalui laga terakhir mereka. Ya, iPaper baru saja mendapatkan kemenangan lagi tatkala bersua Kim Cheon Korea Express Weihai Pass untuk menanggalkan status sebagai tim terlemah. Tak ayal, kerja keras harus dilakukan oleh Megawati dan kolega karena iPaper tentu juga tidak ingin tren positif mereka terhenti. Tekanan untuk menang tentu semakin besar menghampiri Ko Hye-jin selaku juru taktik Red Sparks karena laga ini akan dimainkan di kandang. Optimisme hadir karena Megawati sebagai andalan utama di lini serang sudah memastikan diri berada dalam kondisi yang jauh lebih baik. Hal tersebut diungkapkan oleh pemain asal Jember, Jawa Timur itu usai mengalahkan GS Chaltes di mana dia sempat absen sebelumnya. Megawati sempat menepi ketika timnya melawan Incheon Heungkuk Live Pink Speeders karena mengalami cedera otot paha, pemain berusia 25 tahun itu juga senang karena mendapatkan motivasi dan dukungan dari para pelatih di lapangan. Pertandingan antara Red Sparks dan iPaper Savings Bank akan bergulir pada pukul 19 waktu lokal atau pukul 17 WIB.